untuk ke Sorrento, kita naik bus daripada Pompeii menggunakan Flixbus. Sepatutnya bus kita dalam 11.30, tapi dia sampai awal 11.20 dan sharp 11.25 dia terus gerak. Untuk bus ni, kita beli seat yang paling depan untuk panoramic view. Masa kita naik tu, seat yang kita orang beli ni ada dua orang warga emas yang duduk. Tapi kita minta driver untuk pindah ke tempat yang lain lah, sebab bus ni memang free seating. Kalau tak beli, seating arrangement tu kena duduk asing-asing. This is the final boarding call for passengers. Sorrento. So kita dah sampai ke Sorrento dan bus ni pun dah berhenti kat sini. Kita akan jalan lebih kurang 600 meter untuk ke hotel. Sekarang pukul 12.20. So Google Map saja nak ikut tangga, tapi sebab kita ada stroller, so Haika akan ikut tangga bawa luggage. Aku email dengan Vanilla lalu ikut sini. Lepas mengharungi 600 meter perjalanan, ada naik dan turun bukit. So kita sampai dekat Maison Ligia. Okay, so kita baru sampai dekat hotel kat Sorrento. Dalam banyak-banyak hotel kat Sorrento, hotel ni je yang aku cari. Dalam satu bilik tu ada one extra large bed dengan one single bed. Dan description tulis macam tu. So aku pun ambil lah bilik ni. Macam dekat Mykonos lah. Bila sampai, kita bukan loceng, dia tak beritahu masuk pun lagi. Dia cakap depan pintu je. Cakap dalam pintu lah kan. Tapi datang 4 orang macam tu. So dia kata dia tak bagi lah kita masuk. Unless kita tambah satu katil asing. Katil ni kita tambah 40 euro satu malam. So kalau 2 malam jadi 80 euro. Gila, 80 darab 5, sama dengan RM400 extra. Okay. Aku dalam kepala aku macam nak cari tempat lain lah tadi. Dia macam dia tanya haika. Haika macam ikut atau pula macam stay je lah macam tu. So kita pun masuk. So macam masa nak masuk tu macam tegang lah sikit macam tu. Aku macam, aku tunjuklah kat dia. Tapi dekat yang dia description ni, satu single dengan satu double macam tu. Dia kata tak dia. So dia cakap kita orang macam tak jujur lah apa lah. So aku macam aku macam confused pula. Seorang kepala aku, okay takpe kita ambil je. So nanti baru kita nak komplain ke nak ni ke apa kemudian kan. So kita masuk. Bila masuk tu dia dah semua baiklah pula orang dia. Terus macam tak sampai hati. So initial plan awal-awal sebenarnya nak ke Venice, tapi tak jadi. Tapi aku dah book kat Venice tu. Lepas tu owner Venice tu cancel. Booking.com dia ada bagi compassion sebab dia orang dah cancel booking tu kan. So booking.com bagi aku 25 euro. So yang ni kena tambah 80, tolak balik dengan 25. So roughly macam kita tambah 55 euro je lah. Macam okey lah, takpelah, kita macam settle down kat sini je untuk 2 hari. Bergembira je lah kat sini dengan apa yang jadi. Macam take it as an experience. Cuma bilik ni nice lah sebab dia ada garden kat luar. Garden dia besar, besar gila kat luar. Kita dah check in pukul 12.30. Lepas solat apa semua, lepas tu ambil masa sikit untuk cari info. Sekejap ada motor lalu. Lepas tu cari info sikit pasal untuk Positano dengan Amalfi untuk esok. Solat, makan, lepas tu dengan layan cranky Vanilla ni lagi. So pukul 3 suku baru boleh keluar rumah. So bagi aku untuk first day in Sorrento ni, everything is messed up. Aku macam a bit stressed tengah hari tadi. And then Haika pun macam nampak macam tegang sikit. Vanilla pula cranky. Mungkin Imi ada masalah hari ni. Hilang Ninjago punya hood mainan. Tak nak sos. Lama malah dah nak sos tu. Sekarang dah dekat Sorrento dah. So tak pernah balik Malaysia, boleh pergi baru.
Dalam tempoh terhad ni, sebelum maghrib, kita cuba explore bandar Sorrento ni. Lagipun tempat yang kita orang stay memang dekat sangat dengan center Sorrento. Tempat pertama yang kita nak pergi, Tasso Piazza. Ni kereta Fiat tadi ni tinggal sekejap dekat sini untuk beli air dan dia parking kat tepi jalan ni. Ni makcik yang pemilik kenderaan tu. Tak berani nak ambil muka depan-depan sebab ambil gambar curi kan. Kat Sorrento, lebih mudah lah nak cari makanan halal nak dibandingkan dengan Pompeii dengan Greece. Untuk peminat motor Vespa, jumpa motor Vespa yang lama-lama masih lagi banyak tau kat sini. Mana-mana pun ada, masih lagi dalam keadaan yang baik. So dia orang jaga betul lah kebanyakan pemilik Vespa lama ni. Syok tengok cara dia display buah. Tengok dia punya tempat bakar pizza dia besarnya. Oh, ni tempat pizza dia besar ke. Okay. Kita dah sampai di Piazza Tasso, pusat bandar Sorrento. So ni directory dekat Piazza Tasso. So di Sorrento ni bukan tujuan asal kita untuk datang sini tapi just sekadar untuk transit sebelum ke Positano dengan Amalfi. Ni tengok kuda ni. Ada masa untuk setengah hari ni je untuk explore bandar Sorrento. After all the hiccups today, aku cakap dengan Meh, boleh tak tolong doa bagi ibu jadi kaya? So that kita tak payah pilih-pilih nak duduk hotel berapa ringgit-ringgit. Kita boleh duduk je kat tempat yang macam ni. Yang kalau satu malam RM10,000 pun tak ada masalah. Boleh tak, Meh? Lepas kita nak pergi tengok bangunan luar, Museo di Corale di Terranova. Bandar Sorrento ni kecil je. Dia dibina dekat tapak lama, bandar-bandar lama. Sebab tu jalan dia sempit. Dia guna je jalan yang sedia ada. Bus ke apa. So kebanyakannya memang dua lane je. Memang akan selisih. Kalau parking pun memang kena mengelak orang parking tepi jalan. Bukan di Sorrento je. Tapi kebanyakan bandar di Itali ni memang jalan dia macam ni. Sempit. Tapi dia masih lagi mesra dengan pejalan kaki. Time kita sampai je di Museo Corriale di Terranova ni. Memang dah tutup sebenarnya. Dia tutup pukul 2. Aku dah rasa macam awak nak TV dah pula ni. Pukul 2 dah tutup. Tak apa. Kat depan tu kita ada boleh lagi buat program. Program kita tengok laut. Jom. So kita nak jalan-jalan kat tepi. Oh, cliff cantik. Tu je. Yang best dekat Itali ni, tempat dia sangat cantik. Daripada utara sampai Kelantan. Kelantan pula. Daripada utara sampai selatan, semua cantik. Masalah dia kadang orang dia je. Kasar sikit kat sini, menyampah betul aku. Oh my god. Sekarang kita di Terrazza Panoramica. Ni view daripada puncak Sorrento. Kita boleh nampak harbour, ferry-ferry yang akan ulang-alik untuk ke Positano dan Amalfi. Yang stay dekat Sorrento, nak pergi boleh naik dekat situ. Hotel dekat Positano dengan Amalfi ni agak mahal nak dibandingkan dengan Sorrento. So cara paling mudah untuk berjimat, kita stay dekat Sorrento, naik ferry buat day trip ke Positano dengan Amalfi. Ni aku salah tengok ke apa ni, memang ada orang snorkeling kat situ. Alah, kawasan ni kawasan pelabuhan. Mau kena langgar dengan bot kan? Nanya Pak Karim. Dan kami bertiga menikmati pemandangan indah di Sorrento. Di puncak apa ni? Lunon Mi Bastimai. Lunon Mi Bastimai ni. Ada seorang anak muda yang tidur dan tak mahu menikmati pemandangan indah sebegini. Dekat sana tu dia macam ada city tau, tapi tak nampak sangat sebab dia macam, aku tak tahulah kabus ke udara dia ke apa macam mana. Dia macam tak jelas. Tapi aku datang Itali ni memang aku sikit tekak lah sikit. Aku rasa sebab udara dia makin kotor sikit. So suara aku sekarang dah macam Ella. So sebab suara kita macam Ella, so kita nyanyilah sikit. Sesekali didengarkan. Mami tengok tak cantik, semua mami tak terima, semua mami tak suka. Ah, tu bukan L, tu T sebenarnya. Tu non mi bastimai ni maksudnya you are never enough for me. Tempat yang kita ambil gambar tadi kat bawah tu, restoran dia ada Michelin, okey. Cantik gila depan dia. Kalau korang banyak duit, korang duduk lah sini. Sini aku rasa macam mahal sikit kot sebab tu aku tak duduk. Pomelo version apa tah kecil now? Tak tahu betul pomelo ke tak. Pomelo. Pomegranate. Pomegranate lah. Bukan pomelo. Ya ke lima Bali? Oh, aku ingatkan dia tunjuk yang ni. Rupanya belakang tu. Ha tu. Pomelo. Aku masuk kawasan hotel ni, aku ajak Shishi, kata dia tak berani. So aku masuk seorang, kata tak apalah, kau kena halau keluar. So ni view yang paling dekat
memang cantik resort dia. Untuk tengok view harbour kat bawah ni. Dek, dia masuk dek. Cantik. Cantik kan dek? Sana lagi. So aku dah berjaya yakinkan Shi untuk masuk ke Royal Hotel ni. Tu dia dah dengan email tu. Vanilla kat sini. Yang kita orang masuk ni, aku ingatkan Royal Hotel, rupanya Europa Palace. Ni tempat yang kita orang berdiri sekarang ni, kat sini. Lepas tu, hotel dia tengok dekat lereng bukit macam ni. Rare, okay. Asap dia terlalu strong untuk hidung aku kat sini. So, aku pakai face mask. Tak boleh tahan buah asap dia. So, tanya dia tadi, dia kata dia pun tak tahu dia betul ke tak tempat bus station. Sebab dia daripada airport, dia nak balik rumah. Dia kata mungkin betul, tapi dia kata tengok macam tak, macam parking je. Nampak macam bus parking, ada 2-3 bus parking. Nak pergi tanya dekat kaunter, tapi kaunter dah tutup. So, tanyalah dekat orang yang tunggu kat situ dengan luggage. Tanya dia, ni kalau kat sini boleh pergi ke Positano ataupun Amalfi ke? Dia kata dia pun tak tahu sebab dia pun baru sampai. Sebab nak balik rumah. Tapi dia kata nampak macam tak. So, sekali lagi kita dah sampai ke pusat bandar Sorrento. Dapat ramai-ramai orang kat sini ni. Tengok, tengok apa. Oh. Kita tengok view yang macam ni. Ni adalah bridge. Dan kat bawah tu adalah jalan. Lereng bukit. Untuk kenderaan lah. So, kalau korang boleh tengok ni maksudnya rumah ataupun kedai ni dia buat atas bukit ataupun di lereng bukit. Kita masih lagi di Piazza Tasso. Sekali lagi kebetulan juga kita jumpa lorong ni, lorong sempit. Sini dia famous dengan lemon. Tengok ni, baju pun dia buat bentuk lemon. Tengok ni, kedai ni. Penuh lemon ni. Tahu jual lemon apa ni. Tengok atas tu. Ini semua lemon. Dia berasa macam dia, macam tu. Untuk area Sorrento, Amalfi, Positano ni, dia punya signature dia adalah lemon. Kalau kita lalu lorong sempit ni, memang kat mana-mana pun kita akan nampak orang jual lemon. Sabun ada, buah ada, jus ada, pati pun ada, macam-macam ada. Kek pun ada. Tengok lemon dia besar mana. Siapa nombor tu cili dia, dia jual macam sejambak. Macam biasalah kalau dah sampai Itali ni, benda-benda jual ni leather dia memang murah. Ni contoh tapping kan 10 euro. Tadi aku jumpa handbag 10 euro. Ada jaket, ada baju. Mustahil pizza Italia. Ni gelang macam Imin nak beli ni 5 euro, mahal meh. Wow, what's this? Pung jalan sempit ni dia ada restoran sikit. Kiri dengan kanan. Huh, cantik bahang. Berkilat-kilat lama. Oh, lamanya. So, tadi aku tanya dia, ni church ke art gallery? Dia kata art gallery. Cuma bila winter, barulah dia orang ada ceremony sikit untuk jadikan benda ni sebagai church. For everyone, the idea, we had the two people paint the church with art. Okay. Thank you. So daripada jalan lorong sempit ni, aku tak tahu nama lorong ni apa. So kita orang jumpa, yang ni adalah church yang dijadikan sebagai tempat art gallery. Lorong-lorong dia ni sama sebiji macam lorong-lorong dalam cerita Eat, Pray, Love masa dia pergi dekat Itali. Aku kata yang kat depan tu macam perlis. So yang kat depan tu gua kelam. So ni jalan kan, nampak tak lorong-lorong macam ni? Nampak tu stesen minyak dia dekat situ. Macam ATM ya. So ini kedai yang kita search tadi, setelah 700 meter berjalan dan dia bawa lalu lorong-lorong yang menarik, kita sampai ke kedai. Dari lorong sempit tadi, kita orang memang search, memang ada satu kedai halal dalam 500 meter lah daripada tempat tu. Nama dia RNN. Dalam Google dia kata dia buka pukul 5 petang. Tapi bila kita orang sampai, dia tunjuk jari dia 6. Oh, 6 baru buka. Sekarang 5.44. 5.45. So ada 15 minit lagi untuk kedai dia buka. So kita tunggu je lah sebab nak balik rumah pun dekat 800 meter. Ini apa eh? Set apa? Set 3 piece ayam, 1 fries dengan 1 coke, 10 euro dengan 1 nasi kebab, 7 euro. Lepas tu kita orang tengok, dia orang ada buat satu collection duit.
kat dalam kedai dia banyak negara termasuk Singapura. So kita orang decide nak bagi RM1 untuk dia orang letak duit kita dekat situ supaya nanti bila orang datang rupanya orang Malaysia dah sampai kat sini. Kita ada lebih kurang 400 meter lagi untuk sampai ke rumah. So aku nak withdraw ATM kat sini, tapi nak masuk ni kena slot card. Maksudnya orang yang ada card bank dia je boleh masuk ATM. Ada lebih kurang 90 meter lagi. Nanti je lagi kita orang tunjuk makanan yang kita orang beli tadi. So kita dah sampai rumah kita yang paling tepi. So ni ayam yang kita beli tadi, besar juga ayam dia. Ayam dia yang ni dia tak spicy. Tak vanilla, tak sabar dah. Okay, Bella ambil fries dulu. You want fries? Chicken. Dia tak layan aku cakap. Thank you.